Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin arsalahu Allahu bashiran wa nadhira bayna yaday sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqo jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat dirahmati li Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pembacaan kitab kita, iaitu Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Al-Kathir rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa tazharu al-fitan wa yakthuru al-haruju. Qalu ya Rasulullah ayyuma wa qala al-qatlu al-qatlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa antara tanda-tanda kiamat, iaitulah waktu saling menghampiri, ilmu berkurangan, bakhil tidak mahu hilang, huru-hara bermaharaja lela, banyak terjadi rusuhan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu rusuhan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pembunuhan, pembunuhan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat dirahmati li Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara tanda-tanda dekat dengan kiamat ni, yang kita sebut ni adalah tanda-tanda kecil, iaitu lah Nabi kata antaranya yang pertama, iaitu lah yataqarabuz zaman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu ni jadi singkat, dan kita telah sebut sebelum ni, Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain, beberapa hadis yang telah kita baca sebelum ni, salah satu daripada tanda kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala menarik keberkatan masa, menyebabkan masa tersebut berlalu dengan pantas sampai kita rasa masa ni berjalan dengan laju dan kita tak dapat nak isikan masa tersebut dengan benda-benda bermanfaat. Ini kita hari ni lah tuan-tuan. Sebab itulah kita, bila kita baca kisah-kisah para ulama' dulu, kadang-kadang kita rasa macam mustahil ulama' dulu boleh hidup dengan umur yang begitu, dengan masa begitu, tapi boleh buat banyak benda. Kita baca Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni bukan calon-calon orang. Imam Nawawi ni dalam mazhab Syafi'i jadi nombor 2 ataupun nombor 3 dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kategori dalam Syafi'i yang nombor 1 ni Imam Syafi'i lah, mujtahid mutlak kan. Bawah tu dia ada lagi 2-3 ulama' besar Syafi'iyah. Imam Nawawi antara yang tinggi. Imam Nawawi ni kitab dia kita pakai sampai hari ni, fatwa dia kita pakai sampai hari ni. Tapi Imam Nawawi meninggal umur 40 tahun tuan-tuan. Muda. Nampak? Macam mana dalam masa umur 40 tahun macam-macam benda dia boleh buat, hasil karya dia. Kita baca kisah-kisah yang lain pun semua umur lebih kurang je tuan-tuan. Tuan-tuan baca Imam Ghazali rahimahullah meninggal umur 56. Semua meninggal muda. Tapi karya dia hidup sampai ke hari ni. Hasil ilmu dia, sebab tu ada orang buat kajian, dia kata hampir-hampir macam mustahil. Tengok umur Imam Ghazali dengan hasil karya Imam Ghazali ni macam mustahil dia sempat buat benda begitu. Dan kalau tuan-tuan baca karangan-karangan ulama' dulu pun, kita pun fikir, ish, orang dulu ni buat kerja ni sungguh-sungguh. Kita tak tahu macam mana dia punya dedicated life dia ni habiskan untuk mengarang kitab. Kita hari ni tuan-tuan, bukan kata tuan-tuan lah, saya lah, saya sendiri ni hidup di zaman moden lah. Maksudnya saya sambung belajar ni zaman dah ada internet. Zaman saya belajar, saya ada internet. Maksudnya kita kalau nak buat tesis ke nak buat apa pun dah tak susah lah. Tak perlu. Mungkin zaman pakcik-pakcik dulu kalau belajar universiti, zaman tak ada internet, maknanya kena pergi perpustakaan lah. Kena pergi perpustakaan, cari buku, pinjam buku. Kalau orang tu dah pinjam buku, kena tunggu pula turn orang tu punya buku. Banyak kerja, effort tu tinggi. Zaman tuan-tuan lah, zaman saya ni dah kira mudah lah. Saya pun fikir,
macam manalah orang dulu buat tesis ni, kita buat tesis ni rugi sikit, ok jumpa cek kat pergi pustaka cek, oh buku ni kat sini, senang lah. Zaman budak-budak sekarang ni lagi senang, dia ada AI. AI ni apa? Artificial intelligence kan. Dulu zaman saya kita Google, tengok Google Scholar ke apa benda ke, cari artikel, cari jurnal orang, tengok lepas tu. Sekarang ni AI ni tuan-tuan, dia compile kan. Tuan-tuan cari tajuk apa? Tajuk satu benda, satu tajuk tuan-tuan letak, dia ambil daripada artikel ni, ambil artikel, dia compile je satu artikel. Jadi tuan-tuan dah dapat daripada 5, 6, 7 artikel jurnal dikumpulkan sekali. Saya pun kadang-kadang orang bagi tajuk untuk kita buat presentation, kadang-kadang di universiti minta kita jadi speaker jemputan kan. Kadang tajuk-tajuk tu dalam bidang sains, kita pun kadang-kadang taklah berapa tahu sangat tajuk, tahulah sikit-sikit kan. Kadang-kadang terpaksa AI jugalah. Jadi saya tengok zaman tuan-tuan pun saya rasa macam, eh mungkin pakcik-pakcik dulu lagi effort nak sama belajar ni. Zaman dulu tuan-tuan, zaman Imam Ghazali rahimahullah, zaman Imam Nawawi ni, kitab pun tak komplit lagi. Bukan macam zaman kita ni. Zaman kita tuan-tuan mengaji agama, kitab semua dah komplit dah. Ulama-ulama dah syarah dah. Beribu kitab dia. Tinggal cari je. Kupur, susun. Dulu kitab pun tak sempurna. Sebab tu, kan ada ulama-ulama berbahas tentang, ataupun ada seminar yang buat tentang, dia kata tentang dalam karya-karya Al-Imam Ghazali rahimahullah, terdapat hadis-hadis yang palsu dalam tu. Ialah kita katakan bahawa Al-Imam Ghazali zaman tu, dia terhad zaman tu. Dia bukan semudah hari ni untuk kita semak hadis. Hari ni ilmu hadis ni telah sempurna. Kerana kita boleh tengok, boleh cek, ulama-ulama dah susun dah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Tapi zaman dulu dia tidak semudah tu. Dengan keupayaan yang ada pada zaman tu. Jadinya orang dulu, kita baca kitab-kitab dia, kita kata, ish, macam mana orang ni, dia orang ni boleh karang kitab sedetail macam ni sekali, dengan dulu, dengan terpaksa tulis, dengan dakwat, bukannya main-main naik macam kita, dengan pada waktu malam bukan ada lampu cerah macam kita. Tu yang tuan-tuan baca kisah-kisah ulama, ada yang buta mata dia kerana mengarang kitab. Kalau tak silap saya, Al-Imam Ibnu Katsir, yang kita baca kitab dia ni, hujung hayat dia buta kerana nak susun Musnad Imam Ahmad. Kalau tak silap saya, Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Kan dulu Musnad Imam Ahmad ni, dia susun chapter dia ikut nama periwayat. A siapa? Abu Hurairah, Anas bin Malik. A. Kemudian B siapa? C siapa? Macam itulah contoh dia kan. Jadi kita, kalau tuan-tuan buka kitab, tuan-tuan cari ikut tajuk ke tuan-tuan cari ikut nama periwayat? Istilah ikut tajuk kan. Kita kalau cari nama periwayat memang lagi tak jumpalah hadis tu dalam kitab. Jadinya Imam Ibnu Katsir rahimahullah disusun ikut tajuk, mana hadis berkaitan dengan taharah. Jadi dia ambil hadis dia susun bab taharah. Disebabkan nak menyusun tu menyebabkan Imam Ibnu Katsir ujung-ujung hayat dia jadi buta tuan-tuan mata dia. Mana kita kata orang dulu masa dia berkat, macam-macam benda kebaikan dia boleh buat. Tapi hari ni masa kita tak banyak benda pun kita buat. Kadang-kadang habis bekerja-kerja depan telefon je. Tengok WhatsApp, tengok ni kan. Duduk jamban bekerja-kerja main telefon je rupanya. Duduk tengok TikTok lah jamban kan. Kita waktu buka puasa patutnya, duduk waktu menunggu buka puasa patutnya kena banyakkan doa, banyakkan zikir. Tak ada main Angry Bird. Main game-game tu kan. Menghabiskan masa kat situ. Jadinya rugi. Masa kita jadi tidak berkat. Banyak benda yang dilalaikan pada zaman kita ni yang menghabiskan masa kita sia-sia begitu saja. Sebab tu tuan-tuan, ni ada satu benda yang tak berapa bagus jugalah dengan teknologi pada hari ni. Kita hari ni ditrendkan dengan benda yang pendek dan kejap. Kan? Tuan-tuan mungkin pakcik-pakcik ni sama dengan saya lah tengok YouTube. Saya orang yang kacau muka YouTube lah, maknanya kita biasa tengok video lama-lama apa semua kan. Sekarang ni orang tak nak tengok dah video lama ni. Orang nak tengok video 30 saat, 5 saat kan. Sejak ada zaman TikTok ni kan, orang duk tengok video 3 saat, 20 saat. Dia nak tengok kejap je. Dia tak boleh nak consume benda yang lama-lama dah sekarang. Dulu kita boleh tengok cerita 2 3 jam pun tak apa. Movie kan, 2 3 jam. Sekarang ni tak boleh lah. Saya pun tak boleh tengok kejap, tak boleh tengok rasa. Satu cerita tu kadang-kadang tengok berhari-hari. Dia kata sambil makan tengok, lepas tu besok sambung lagi. Tak boleh tengok konsum lama-lama. Kenapa? Kerana kita dah dibiasakan dengan benda kejap-kejap. Tengok video pendek-pendek ni. Ni satu benda yang bahaya tuan. Kita dah biasa dapat maklumat instant. Baca tak nak panjang, nak baca pendek je. Janji kita nak tahu cerita apa. Panjang sikit bosan kan, kita tak nak tengok dah. Janji tuan-tuan, dia menyebabkan kita ni tak ada momentum untuk duduk ataupun membaca dalam satu tempoh yang panjang.
kita tak boleh nak baca buku panjang-panjang, tak boleh. Sebab kita rasa macam buku ni panjang sangat, aku nak maklumat short macam orang post kat Facebook pendek-pendek macam tu, aku tahu maklumat cukup lagi tu. Ya, benda tu satu benda yang bahayalah, menyebabkan akhirnya kita tak minat untuk benda-benda yang membosankan. Tak boleh nak bersabar dengan benda-benda yang membosankan. Sedangkan perkara tersebut ada manfaat bagi kita. Kemudian Nabi kata, selain daripada waktu saling menghampiri, ilmu berkurangan dan bakhil tidak mahu hilang. Ilmu berkurangan ni kita telah sebut dalam hadis sebelum ni, iaitulah salah satunya Nabi sebut kerana matinya para ulama. Ulama mati, pasti akan ada ilmu hilang sekali dengan dia, maka ilmu pun berkurang atas muka bumi, maka manusia pun akan jadi jahil. Keduanya adalah kerana manusia tidak minat untuk menuntut ilmu lagi. Mereka menganggap ilmu ni sebagai satu yang tidak bernilai. Kenapa? Kerana ilmu ni tidak mendatangkan keuntungan kepada mereka kata dunia. Ramai yang macam ni hari ni, dia tak nak sama belajar budak-budak sekarang. Kenapa? Kerana dia tahu sama belajar ni, dia kata, bukan tentu dapat kerja, dia kata. Tambah kena bayar hutang belajar lagi. Sedangkan kita belajar ni kerana suruhan agama. Islam ni adalah agama yang ditegakkan atas dasar ilmu dan hujah. Agama ni ditegak atas ilmu dan hujah, bukan atas semangat semata-mata. Kita ni belajar agama ataupun belajar ilmu apa-apa pun kerana suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam mestilah jadi orang yang berilmu. Kita baca bagaimana ulama-ulama dahulu, mereka ni golongan yang berilmu, bukan saja menguasai ilmu agama, bahkan mereka menguasai ilmu dunia pada ketika itu. Tapi kita hari ni antara jadi orang yang paling tak minat untuk sama belajar. Saya ada ceramah dekat satu institut latihan lah, under kerajaan dekat KL ni. Jadi saya tanya, sebab saya biasanya dia jemput ceramah untuk pelajar baru setiap semester. Intake baru dia akan jemput saya ceramah. Jadi kita boleh nampak lah pola ramai tak ramai tu kan. Ada satu intake lepas-lepas Covid ni, saya tanya, ni intake baru ke? Dia kata intake baru. Tak ramai. Dia kata memang tak ramai ustaz sekarang. Dia kata, sampai ada di antara institusi pengajian tinggi boleh masuk secara walk-in. Punyalah tak ada student, boleh masuk secara walk-in. Maksudnya datang bawa CJ, bawa beg, daftar tu boleh masuk. Dulu kan kita hantar permohonan apa semua kan, sampai tahap macam tu sekali. Ada satu tempat institut latihan tu, saya kuliah, dia kata ada kes pensyarah lagi ramai daripada pelajar. Pensyarah lagi ramai daripada pelajar. Jadi tempat susun lah tu, dia kata ada sampai pensyarah tu ditangkap tak ada dekat universiti kat tu ketika waktu mengajar, dia balik kampung. Sebab apa? Sebab tak ada student dah. Student apa, lecturer dia ramai dia mengajar, yang apa yang belajar ni lagi ramai dia yang mengajar, sampai tahap macam tu sekali tuan-tuan. Itu pun kalau tuan-tuan, mungkin ada tuan-tuan yang kerja dekat IPTA kan. Yang lagi menyedihkan orang lelaki ya. Student lelaki. Tetip zaman saya 30% lah. Zaman sekarang ni saya rasa lagi bawah daripada 30%. Lagi bawah daripada 30% orang yang mengaji ni tuan-tuan. Tak tahulah apa nak jadi ni kan. Orang lagi tak minat untuk menyambung pengajian. Jadi menyebabkan bila tak sambung belajar, otomatik dia akan jadi jahil. Orang tak minat belajar ni, otomatik akan jadi jahil. Bila jahil, maka Nabi sebutlah tadi, bakhil tidak akan mau hilang. Kenapa bakhil tak nak hilang? Kerana tak nak belajar. Dia seperti mana, kenapa mengantuk tak nak hilang? Mengantuk ubat dia tidur je. Sebab tu dulu saya belajar, guru saya sebut, dia kata kalau mengantuk tidur, jangan tahan-tahan mata, dia kata. Kenapa? Kerana kalau kau tahan mata, dua-dua kau tak dapat. Hilang mengantuk pun tak dapat, belajar pun tak dapat. At least kalau kau tidur kejap, kau dapat tidur segar sikit bangun mata. Kalau duk tahan mata, mengantuk pun tak hilang, belajar pun tak dapat, dia tak fokus. Jadinya ubat mengantuk tidur. Ubat jahil adalah dengan belajar. Tak ada cara lain. Tak ada tiba-tiba duk berzikir jadi alim tiba-tiba. Tak ada tuan-tuan. Kita bukannya Nabi Khidir alaihissalam kan, min ladunna ilma. Ilmu yang diturunkan secara laduni. Ni ada orang yang salah faham ni. Dia ingat duk berzikir apa semua jadi warak sikit, dia pandai sikit, dia rasa dia dapat ilmu laduni. Tak adalah setakat ni yang dapat ilmu semua kena mengaji. Yang ilmu laduni ni cuma Nabi Khidir alaihissalam, yang Allah SWT sebut dalam Quran Al-Karim. Allah SWT bagi dia ilmu begitu saja. Kan? Maka kita kata bahawa bila tak nak belajar, maka kejahilan tidak akan berkurangan. Sebab tu saya suka tengok ada mak ayah yang sanggup hantar anak dia belajar susah payah. Saya sambung belajar kat UKM, saya sambung PhD kat UKM. Hari taklimat pertama tu, ada seorang pakcik, bayi-bayi pakcik ya, datang duduk dalam dewan taklimat tu. Saya ingat pakcik ni sama buat PhD dengan saya kot. Rupanya tak, dihantar anak dia sambung master. Maknanya anak sambung master ni bapak teman, hebat kan ni. Zaman saya degree pun saya tak teman.
Master ni bapak siap datang duduk kat dalam tiap dia orang taklimat, nak dengar apa taklimat universiti macam mana, nak daftar subjek apa semua. Saya kata pakcik ni memang selut lah, saya respect pakcik. Habis saya respect pakcik. Pakcik bawa apa suruh anak pakcik belajar sampai pakcik pun ikut dalam dewan taklimat sekali. Dia kata pakcik minat belajar tapi dulu tak ada, tak ada peluang, dia kata. Jadi dia suruh anak-anak dia belajar. Saya rasa benda ni satu benda yang bagus lah kan. Kita galakkan anak-anak kita sama belajar. Tak kira lah grade ni, tak semestinya pandai tuan-tuan. Kadang-kadang dia nak mesti cemerlang baru sama belajar. Tidak perlu tuan-tuan. Saya pun dulu tak adalah pandai sangat pun. Tak adalah. Adalah 3 pointer jugalah. Tapi tak adalah, tak adalah anugerah dekan ke anugerah apa tinggi-tinggi sangat pun. Tapi kita sikit sama belajar sikit. Yang penting kita ada penambahan dalam ilmu kita. Kenapa? Kerana bila kita belajar lagi tinggi-lagi tinggi ni, apa kita belajar dekat dalam kelas tu dia tidak penting pun sebenarnya. Sebenarnya dia membentuk cara kita untuk berfikir. Bila master dia ada cara berfikir, PhD dia ada cara berfikir, cara untuk jadi ilmuwan tu. Ya, cara tu yang penting sebenarnya. Bila dia keluar dia akan faham macam mana untuk selesaikan masalah ataupun bagaimana untuk berinteraksi dengan ilmu tu tadi. Maka saya galakkanlah tu kalau ada anak-anak cucu suruh dia sama belajar. Kerja ni tak apalah, kerja ni boleh cari kemudian kan. Ramai sekarang ni faktor utama budak-budak tak nak sama belajar ni kerana dia dah dapat duit kat tangan. Kebanyakannya macam tu. Hari tu saya dia bawa jemaah umrah. Dia datang dengan keluarga dia. Anak dia seorang tu hafiz Quran. Ada hafiz Quran. Saya tanya lah, anak ni tak sama belajar ke pakcik? Dia kata, saya pakcik pun tak boleh nak kata apa dah, dia kata. Sejak dia habis belajar kat madrasah, kemudian dia bawa buat grab ke buat apa ke, dia dah dapat duit kat tangan, dia tak sama belajar lah. Ini satu benda yang tidak berapa baik jugalah. Kerana apa? Kerana benda ni short term. Sekadar sambil-sambil belajar, sambil-sambil nak cari duit tambah tu tak ada masalah, ataupun nak sementara tu tak ada masalah. Tapi kalau tak sama belajar, tak ada pengalaman, kemudian benda tu dijadikan macam career, dia takkan ke mana. Kenapa? Kerana kalau kita katakanlah yalah umur 20-21 badan tengah sihat, tengah semangat naik motor dari sini, okey lah. Tapi nanti dia dah ada anak, ada tanggungan, sampai bila nak macam ni? Dan benda tu pun kita tak tahu berapa lama dia boleh survive benda begitu kan. Dan kalau dia nak apply kerja lain pun, orang tanya apa pengalaman kerja, hantar makanan je, dia tak berapa membantu. At least kalau dia jadi kerani kat mana-mana ke pun tak apa, kerani pejabat lawyer ke, kerani sekolah ke, guru ganti ke apa, tak apa. At least benda tu ada pengalaman bagi dia kan. Dan lebih baik adalah untuk kita minta dia sama belajar, kerana kita nak generasi yang berilmu. Kerana dengan ilmu saja akan mengubah hidup seseorang tu. Tanpa ilmu orang tu takkan boleh ubah. Tuan ni adalah orang yang berilmu. Duduk Bandar Baru Bangi ni bandar ilmu tu. Orang kita kata orang, contohnya ada kawan saya ustaz, dia mengajar dekat Lembah Kelang ni lah. Kita orang Lembah Kelang ni kira open dengan ilmu, banyak ilmu, banyak apa semua. Dia kata mengajar kat Lembah Kelang, lepas tu dia kena pindah balik Baling Kedah. Dia kata susah, dia kata mengajar dekat Lembah Kelang dengan mengajar kat Baling ni tak boleh tajuk tinggi-tinggi. Mana mengajar kat Baling, bukan kita nak kata orang Baling ni tak cerdik-cerdik, tapi orang kampung lah. Tentu bukan boleh cerita tajuk tinggi-tinggi sangat, orang kampung dia tak faham nanti kan. Jadi sebab dia tak duduk dekat arus perdana, dia tak duduk dalam situasi ilmu. Jadinya tuan-tuan ni antara orang yang beruntung. Sebab tu ada seorang kawan saya, Asatizah, dia sebut, kata pakcik-pakcik ni kalau pencin tak payah balik kampung, kata duduk kat Lembah Gelang, duduk Bangi ni pun okey. Bangi ni lagi banyak majlis ilmu daripada kat kampung tuan-tuan kan. Kita ni hari ni ustaz banyak, tuan-tuan lagi duduk dekat Bukit Mahkota ni, tu ada kuis dekat situ, kuis Universiti Islam Selangor dah sangat kan. Para Asatizah kat sana berlambak ada. Jadinya tuan-tuan duduk dalam suasana ilmu, tuan-tuan akan dapat tempias ilmu juga, dan tuan-tuan akan terselamat daripada kejahilan berbanding dengan orang yang jauh daripada ilmu. Dia, saya jumpa ramai orang kan, bila jumpa ni kadang-kadang ada yang kita kata dia punya jahil dia tu beyond expectation. Tak sepatutnya dengan umur dia macam tu dia tak tahu benda tu kadang-kadang. Benda tu budak-budak pasti pun tanya, kalau silap-silap tahu. Tapi dengan umur dia tu dia boleh tak tahu. Jadi rasa macam maknanya ada orang yang memang betul-betul jauh daripada ilmu ni. Dia punya tak tahu tu beyond expectation. Dia tak tahu benda ni. Dia kita macam biar betul tak tahu benda ni kan. Dia jadi kalau saya sebut benda-benda tinggi tak faham, tak apalah. Saya pun faham lah kan benda-benda tu. Benda-benda yang tinggi sikit perbahasan dia. Tapi kalau benda-benda yang budak pasti pun boleh tahu tapi dia tak tahu benda tu, dia macam kita soalan-soalan tu pelik lah. Bila orang tanya pada kita, jadi kita tahulah level dia punya pengetahuan tu kat mana kan. Bila dia soal tu kita kata benda ni terlalu rendah sangat ni. Sepatutnya tahu. Jadi kenapa? Kerana tidak melazimi dengan ilmu. Kalau dia melazimi dengan ilmu, duduk dalam kuliah hari-hari, tuan-tuan walaupun duduk dalam keadaan mengaji dekat surau ni tak formal, tapi
tuan-tuan akan dapat pendedahan ilmu. Tuan-tuan dengar dari ustaz yang cakap, akhirnya tuan-tuan dapat kerangka, tuan-tuan framework, tuan-tuan dapat faham apa benda yang yang diperkatakan mengenai ilmu agama ni. Itu yang penting. Sebab tu kena melazimi ilmu. Kemudian huru-hara bermaharaja lela dan banyak terjadi rusuhan, yakni fitan, dan memang akhir zaman. Sebab itulah dalam kitab Sahih Muslim dia meletakkan bab hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman ni. Imam Muslim letak tajuk Al-Fitan wa Ashratis Sa'ah, iaitulah fitnah-fitnah dan juga tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Kenapa? Kerana dekat-dekat dengan kiamat akan banyak fitan. Fitan ni maksud apa? Fitnah dan juga huru-hara, kekacauan akan banyak. Ni benda yang memang akan berlaku, dan benda ni telah pun berlaku. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, huru-hara, kekacauan, rusuhan tu apa ya Rasulullah? Nabi kata itu adalah pembunuhan, adalah pembunuhan. Maksud dia akan banyak berlaku pembunuhan pada akhir zaman. Nyawa manusia makin lama makin tidak berharga. Kita kata, bukankah dulu, zaman dulu orang dulu rajin berperang? Dia kata orang dulu memang rajin berperang. Kalau tuan-tuan baca kisah orang dulu, kadang berperang kerana benda-benda kecil je. Kan, tuan-tuan baca sejarah perang Trojan. Perang Trojan, tak tahu lah ada yang kata perang tu tak betul pun. Ada yang kata benda tu direka-reka. Perang Trojan gaduh sebab apa? Sebab perempuan, Helena kan, dalam sejarah sebut Helena. Kerana perempuan seorang boleh berperang dua negara yang dahsyat. Kalau tuan-tuan baca kisah peperangan zaman musyrikin Mekah, lagi dahsyat. Kerana kambing, kerana benda kecil-kecil pun boleh jadi berperang juga. Kerana memang kaki berperang. Tetapi zaman dulu kalau berperang, jumlah kematian dia tidak setinggi hari ini. Kenapa? Kerana orang dulu kalau berperang, yang terlibat dengan perang, yang pergi medan perang tu je lah mati. Dan dulu kalau perang, one by one, maknanya seorang mungkin bunuh seorang, seorang mungkin bunuh beberapa orang dalam peperangan tersebut. Hari ini, kalau seorang punya peperangan, dia tekan satu butang, mungkin akan menyebabkan ratus ribu yang akan mati, puluh ribu yang akan mati. Lagilah zaman perang nuklear lah apa semua ni. Seperti mana apa yang kita tengok dekat Gaza ni kan, tuan-tuan. Jahatnya Israel ni, dia bom apartment, tuan-tuan. Dia bom apartment. Kan tuan-tuan tengok ada satu Usim ada post, ada seorang baru graduate doktor, Brother Muhammad Jamil. Dia baru saja viva PhD dia dekat Usim bulan Julai hari tu. Dan 3 minggu lepas dia baru balik, balik semula ke Gaza, baru 3 minggu lepas balik. Kemudian dia kena bom dengan 20 orang ahli keluarga dia. Dan isteri dia sepatutnya viva master 2 hari lepas ataupun 3 hari lepas, hari Selasa lepas. Sepatutnya dia viva master dia online daripada Gaza dekat Usim hari Selasa lepas. Tapi hari Ahad baru ni dia dah kena bom tu keluarga dia. Sebab kita kata 20 orang mati macam tu saja. Itu baru 20 orang. Ada yang tuan-tuan tengok apartment apa semua. Sebab tu jumlah kematian bila peperangan hari ni sangat ramai. Kita baru sebut benda-benda yang kecil ni. Perang Syria dah 500, lebih daripada 500 ribu yang mati. Jadi jumlah ramai. Kematian ni satu benda yang biasa. Disebabkan oleh, bukan sebab penyakit. Penyakit tu satu hal lah. Disebabkan oleh peperangan. Dan nanti benda ni bukan dia berhenti di sini saja, dia akan berterusan. Sebab apa? Sebab ada hadis-hadis. Nanti kita akan masuk dalam perbahasan hadis. Ingat tak lama lagi kita akan masuk hadis-hadis yang menyebut tentang satu peperangan akhir zaman yang Nabi SAW sebut dengan nama Al-Malhamah Kubra. Al-Malhamah Kubra, atau dalam kitab-kitab ahlul kitab seperti kitab Taurat, dia menyebut dengan Old Testament sebut dengan Armageddon. Armageddon ni adalah satu perang besar akhir zaman. Dalam Taurat tersebut, dan kita dalam hadis Nabi SAW sebut, ada hadis yang banyak dengan riwayat yang banyak menceritakan tentang peperangan akhir zaman Al-Malhamah Kubra ni. Di antara tentera Al-Mahdi AS melawan tentera kufar 70 bendera, setiap satu bendera ada bawah dia ada 10,000 orang tentera. Kemudian berperang, Nabi sebut tempat di mana, di antara Amak dan Dabiq. Amak ni dekat selatan Turki, Dabiq ni duduk dekat utara Syria, dekat Halab, dekat Aleppo. Nabi sebut dengan terang hadis. Bahkan ada hadis-hadis yang Nabi sebut, Nabi kenal antara tentera tu 10 orang yang tukang tinjau tu. Nabi kata, aku tahu nama dia, aku tahu nama ayah dia, aku tahu warna kuda yang ditunggang. Nabi sebut dalam hadis. Sampai tahap begitu sekali. Dan peperangan ni satu peperangan yang sangat dahsyat. Sampai ada hadis-hadis yang menyebut bahawa kalau ada burung terbang dekat atas tu, dekat tempat peperangan tu, burung tu pun akan mati. Sampai tahap macam tu sekali dalam hadis tersebut. Maknanya ni adalah satu kekacauan yang sangat dahsyat berlaku akhir zaman, dekat-dekat dengan Dajjal muncul. Dia akan berlaku bila? Sebelum kemunculan Dajjal. Itu adalah tanda kiamat
yang kecil, yang terakhir sekali, Al-Malhamah Kubra, kemudian barulah keluar Dajjal. Habis Dajjal, berperang dengan Dajjal lagi, ramai lagi yang mati. Kemudian akan berperang dengan Ya'juj Ma'juj pula. Kita tidak berperang dengan Ya'juj Ma'juj lah, kerana dalam hadis Nabi sebut bahawa Nabi Isa Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, suruh bawa saki-baki orang yang bersama dengan dia untuk lari dekat atas gunung untuk selamatkan diri, kerana kamu tak akan mampu lawan dengan Ya'juj Ma'juj sendiri. Dia Ya'juj Ma'juj ni kita akan bahas, dia akan mati dengan doa Nabi Isa AS saja, tak boleh perang. Tapi ramai yang akan mati pada ketika itu. Maknanya nyawa pada akhir zaman ni satu, seperti satu benda yang tidak berharga. Dan benda ni kita dah boleh lihat hari ni kan, kadang-kadang orang bunuh orang kerana satu benda yang kita pun rasa macam remeh sangat sebab dia. Orang bunuh orang kerana jiran main motor tepi rumah, bunyi bising, dia keluar mengamuk, dia parang kawan tu. Kadang-kadang orang bunuh orang kerana parking depan rumah orang, kerana kucing berak dekat rumah, kerana benda-benda yang kita kata, ish, takkanlah semurah tu sekali nyawa seorang. Tapi memang itulah satu benda yang akan berlaku pada akhir zaman. Dan itu yang apa nama kita kata, yang relate dengan hadis. Nabi kata akhir zaman, seorang lelaki ni sebab ada 50 perempuan. Bukan sebab kadar kelahiran, tapi sebab orang lelaki akan ramai mati disebabkan oleh peperangan, oleh pertempuran dan sebagainya pada akhir zaman. Baik, habis hadis ni. Baik, kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Adi, dia berkata, pernah kami datang kepada Anas bin Malik, lalu kami mengadu kepadanya tentang apa yang kami alami dari perbuatan Al-Hajjaj. Hajjaj ini dalam hadis, dalam sirah terkenal dengan sebagai seorang yang zalim, itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Terkenal, tuan baca kitab-kitab sirah, tuan akan jumpa nama Hajjaj tadi. Hajjaj ni hidup, ada zaman sahabat, hidup lagi zaman dia. Kerana sahabat-sahabat yang muda macam Anas bin Malik, Anas bin Malik kan muda, Nabi wafat, Anas bin Malik umur baru belasan tahun, 18 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi wafat baru umur 16 tahun. Ni sahabat-sahabat yang muda. Jadi sahabat-sahabat yang muda ni dihidup panjang lah, sampailah ke zaman zaman seterusnya, beberapa ratus. Hajjaj ni hidup di zaman bila? Selepas selepas daripada Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan kejap, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Malik bin Marwan. Di zaman Bani Umayyah, Malik bin Marwan, ada satu clash yang kita pernah sebut pada awal pengajian kita. Clash di antara Malik bin Marwan dengan cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, nama dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Baik, bila clash ni, Abdullah bin Zubair melarikan diri ke Mekah. Sebab tu kubur Abdullah bin Zubair dekat Mekah. Jadi bila dia dekat Mekah, bagaimana Abdullah bin Zubair ni nak suruh, nak tangkap, dan bagaimana Al-Malik bin Marwan ni tadi, dia nak tangkap Abdullah bin Zubair, dihantar gubernur, seorang gubernur yang zalim pada waktu tu, nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni punya dahsyat tuan-tuan, dia bunuh ramai orang. Kalau dalam kitab-kitab sejarah sebut, dia bunuh ramai orang Hajjaj ni. Dan dia bawa minjanik pergi dekat Kaabah, dia lempar batu daripada minjanik tu, menyebabkan sebahagian daripada Kaabah runtuh. Dahsyat tak dahsyat dia tuan-tuan? Dia punya tak takut, Kaabah dia runtuhkan daripada batu macam tu je. Dan akhirnya menyebabkan Abdullah bin Zubair syahid, terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf ni. Tapi Hajjaj ni, dia zalim tapi dia alim. Orang dulu dia zalim, zalim juga. Dia alim, alim juga. Zalim, alim dia apa? Ni Quran berbaris ni tuan-tuan. Ni adalah salah satu projek di zaman Hajjaj bin Yusuf juga ni. Projek zaman dia, membariskan Quran. Kenapa? Kerana zaman tu orang Islam dah mula ramai dan Quran tak ada baris, menyebabkan orang baca ikut suka hati dia baris ni. Tuan-tuan jangan ingat orang Arab ni, dia punya tata bahasa Arab elok tuan-tuan. Tak. Kita punya tata bahasa budak-budak kita yang mengaji sekolah agama, yang mengaji universiti, tata bahasa bahasa Arab budak kita jauh lagi baik daripada budak-budak Arab. Jangan cakap lagi tunggal langgang. Jadi disebabkan ni orang ramai masuk Islam dan punya macam-macam kabilah, dah ada orang Islam Turki, dah ada orang Islam ni, maka terpaksa bariskan Quran. Tu projek Hajjaj. Apa lagi Hajjaj ni kita kata zalim dan alim? Satu hari ada orang, mungkin saya pernah cerita kat sini juga, Hajjaj ni dia jatuhkan hukuman sebat pada orang. Mungkinlah sebat tu 40 kali. Dan orang ni orang yang baik, bila kena sebat, suap makam. Orang tersebut Alhamdulillah. Kena sebat, suap Alhamdulillah. Katakanlah sampai 40 kali, tiba-tiba sampai terlebih pula 41 kali. Orang tu kata, bukan kata 40 ke tadi? Tapi dia kata, kau sebut Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum.
kalau kamu bersyukur aku akan tambah lagi. Kalau kamu bersyukur aku sebat lagi. Nah, ini kita kata zalim tapi alim tapi zalim, Hajjaj ni tadi. Jadinya disebabkan kezaliman zaman tu, orang mengadu pada Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang masih hidup dan dia adalah orang yang alim, sahabat yang alim yang banyak meriwayatkan hadis. Orang kata pada Anas, macam mana Anas, kita ni duduk hidup zaman Hajjaj ni, zalim ni, banyak bunuh orang, Kaabah dia runtuhkan, dia baling batu menyentuh je, dia bunuh Abdullah bin Zubair, macam mana kita ni Anas? Maka Anas bin Malik sebut satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis tu adalah apa dia? Ini hadis riwayat Al-Bukhari, sayati alaikum zaman alladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbakum. Dia kata apa? Sesungguhnya tidak akan ada satu zaman yang dialami manusia kecuali zaman berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya sehingga kamu menemui Tuhan kamu. Aku dengar ni daripada Nabi SAW, kata Anas bin Malik. Sabarlah, dah zaman kita macam ni, nak buat macam mana? Kita dapat orang yang zalim. Nabi kata satu hari nanti zaman akan datang lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk, sampailah kamu bertemu dengan Tuhanmu, sama ada kamu mati ataupun berlaku kiamat, barulah selesai benda ni. Maknanya kita kata bahawa benda ni, kalaulah kita tengok keburukan-keburukan berlaku. Betul-betul bapa-bapa muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita sambung sikit lagi. Nabi SAW sebut tadi bahawa Anas bin Malik bagi tahu bahawa Nabi SAW sebut bahawa akan datang pada kamu zaman, maknanya zaman lepas daripada itu lebih teruk daripada sebelumnya, sampailah kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Jadi apa yang jadi daripada hadis ni, kita pun tengok bahawa kalaulah apa-apa yang menimpa pada kita hari ni, selain daripada kita kena buat jugalah apa yang kita patut buat, tapi kita kata bahawa benda zaman ni memang beginilah dia. Kita menuju kepada akhir zaman, menuju kepada pengakhiran dunia ini, maka apakah kita menyangka bahawa akan ada kebaikan yang lebih baik daripada sebelum ni? Tidak ada lah tuan-tuan. Kecuali nantilah akhir zaman nanti, maka ada zaman baik kejap, iaitu zaman lepas Dajjal, sebelah ayat Jumajuj. Dia ada satu zaman 7 tahun, ada ulama kata 7 tahun, ada yang kata 9 tahun, zaman yang sangat aman, sangat adil, iaitulah zaman yang dipimpin zaman Nabi Isa AS pada ketika itu, yang mana zaman tu punyalah tenang, sampai binatang-binatang buas pun boleh duduk bermain dengan kanak-kanak, sampai tidak ada peperangan lagi, sampai bumi pun subur pada ketika itu. Tapi di 7 ke 9 tahun, itu saja yang aman. Tapi sebelum daripada tu, sebelum daripada Dajjal muncul, kita akan menghadapi keadaan dunia yang sangat teruk dan dahsyat, kerana kita akan menuju kepada zaman penghujung yang dipanggil sebagai al-fitnah tu Masih Dajjal, fitnah Masih Dajjal, kemuncak kepada segala keburukan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala sekalian, sikit sebelum saya tutup kuliah saya pada malam ini, seperti benda yang tuan-tuan tahu, iaitulah isu yang berlaku pada umat hari ini. Dah saya fikir dah 4 atau 5 hari Hamas dan juga sayap ketenteraan dia, Brigade Izzuddin Al-Qassam, melakukan serangan kepada bumi Israel laknatullah, yang mana bumi yang mereka rampas daripada kita. Kalau tuan-tuan tengok peta tadi, saya tengok ada satu peta yang dikeluarkan oleh National Geographic tahun 1947, tak ada perkataan Israel pun kat situ. Tahun 47 National Geographic yang keluarkan peta tu, tak ada perkataan Israel pun kat situ. Jadi kita tahu bahawa Israel adalah satu negara yang datang kemudian menjajah dan diambil tanah kita umat Islam sebenarnya di situ, Al-Quds ni tadi. Baik, kenapa saya sebut dulu kenapa Hamas mengambil tindakan sedemikian rupa? Satu, kerana kebiadaban Israel laknatullah. Dia buat apa? Kata pimpinan Hamas, mereka telah warning Israel ni banyak kali, iaitu yang utama ni, jangan kurang hajar dekat Masjid Al-Aqsa, jangan kacau orang-orang yang buat ibadat kat Masjid Al-Aqsa, jangan masuk dalam Masjid Al-Aqsa. Tapi mereka ini, kerajaan Zionis Israel laknatullah ni, mereka ini kita pun tahu bahawa kebanyakan daripada pimpinan-pimpinan mereka ni adalah ekstremis Zionis. Ben Gvir dia, apa nama dia punya menteri dalam negeri ni, semua adalah ekstremis-ekstremis Yahudi. Jadi mereka, tuan-tuan pun tengok video 2-3 bulan kebelakangan ni, mereka kurang hajar, mereka pukul jemaah-jemaah yang solat dekat Masjid Al-Aqsa, mereka tolak wanita-wanita, makcik-makcik yang solat dekat Masjid Al-Aqsa, mereka tangkap budak-budak, askar mereka masuk dalam masjid sampai ke kawasan mihrab dengan kasut, sampai ke kawasan mimbar. Ini satu benda yang kurang hajar lah, tanah suci kita, kiblat pertama kita. Jadi disebabkan ni, maka Hamas kali ni dia buat satu tindakan yang tak pernah dibuat sebelum ni, iaitu dia yang memulakan serangan dulu. Biasa sebelum ni tuan-tuan akan tengok Hamas dia akan balas balik je bila serangan terutama Zionis ni buat waktu bulan Ramadan selalunya kan. Bila nak Ramadan biasa dia akan serang, kemudian Hamas balas balik. Kali ni first time dalam sejarah Hamas buat lancarkan serangan, dan serangan dilakukan dalam keadaan mengejut, menyebabkan Israel tak sangka serangan ni berlaku. Kenapa Al-Qassam lepaskan 500 roket tuan-tuan, 5,000 roket? Kerana bila dia sibuk roket kat atas 5,000 tu,
Dia lupa askar Qassam kat bawah ni dah tawan banyak kem-kem tentera Israel kat situ. Ada kawasan-kawasan, ada kem-kem tentera yang telah ditawan oleh Israel sejak tahun 47 lagi, sejak tahun 48. Kawasan tu Israel dah tawan sejak 48. Hari ni kita dapat ambil alih, tuan-tuan. Dan saya bertemu dengan beberapa pimpinan Hamas yang ada dekat KL ni. Dalam pertemuan tertutup hari Senin itu, dia beritahu pada saya bahawa benda ni dibuat kerana ni sebenarnya perancangan lama dah. Kalau tuan-tuan tengok video-video lama pun, Syekh Ahmad Yassin pun pernah sebut bahawa Masjid Al-Aqsa ni akan dibebaskan pada tahun 2023. Dan mungkin saya pernah sebut sebelum juga kat tuan-tuan, ada pimpinan-pimpinan awal Hamas pernah sebut bahawa timeline pembebasan Al-Aqsa ni di antara 2022 sampai 2030. Memang dia dah plan awal lah. Jadinya ini adalah momen yang paling sesuai untuk melancarkan serangan. Kenapa? Kerana Israel tu sendiri, government dia, kerajaan dia tak stabil. Dia sendiri ada masalah dalaman dia, rakyat dia sendiri ada tak puas hati kepada dia. Jadi bila dia tak ready, maka inilah waktu untuk buat serangan. Dan ni dia tak akan berhenti dalam tempoh yang kejap. Pimpinan Hamas kata dia tak akan berhenti dalam tempoh yang kejap. Dia akan makan masa mungkin 6 bulan, mungkin setahun ataupun lebih. Sampailah kita, dia punya aim objektif dia, sampailah kita boleh sampai dekat kawasan Masjid Al-Aqsa dan kita bebaskan Masjid Al-Aqsa. Kerana ni aim kita. Kita nak halau mereka, nak keluarkan mereka daripada tanah haram yang mereka rampas daripada kita. Dan aim kita nak bebaskan Masjid Al-Aqsa ni tadi. Dan banyaklah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikuti video-video perkembangan ni, kita kata nampak sebenarnya Israel ni dia dengan orang perempuan, dengan budak-budak, dia beranilah tangkap, dia berani pukul apa semua. Tapi bila berhadapan dengan tentera-tentera Al-Qassam ni tadi, dia larikan diri. Ada satu video tu saya tengok, kan orang Israel ni kebanyakannya ada dua keluarga negaraan. Dia orang ni daripada Amerika, daripada Kanada, daripada Itali, daripada Jerman apa semua. Kemudian bila kena tahan dengan tentera Qassam, dia kata aku bukan orang Israel, kata aku orang Jerman, kata aku orang Itali. Dan kau pergi buat kat sini buat apa? Kau pergi balik negara kau. Dia ni tak ada sense of belonging. Sebab apa? Sebab tu bukan negara dia pun. Itu adalah negara yang dia jajah, dia ambil daripada kita. Dan benda yang paling kita disebabkan saya sebut tadi, peperangan ni dia mungkin akan makan masa yang panjang. Kerana nampak momentum ni perlu diteruskan. Kalau kita tak buat, tak settlekan kali ni, kita tak tahu bila kita boleh buat serangan yang macam ni. Alang-alang dah kena serang, dah ramai mati, dia akan terus all out. Dan kita pun dapat maklumat bahawa tentera Qassam ni dah makin luas dah kawasan yang mereka tawan, kan. Di sebelah tepi bahagian Gaza ni dah sampai 40 km, dan 10 km lagi nak sampai masuk ke kawasan West Bank, tebing barat. Bila masuk West Bank tu, dekat dah nak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Ya, mudah-mudahan kita doakan laluan tu dimudahkan oleh Allah SWT. Kerana mereka ni melarikan diri. Kalau tuan-tuan tengok video, airport penuh, kereta-kereta tinggal tepi jalan, dan macam cerita The Walking Dead, dan macam tengok zombie dah tuan-tuan. Mereka penakut tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok dua hari lepas, Qassam dah berjaya menawan bandar Ashkelon. Ashkelon ni tuan-tuan, Hamas bagi warning senang je. Dia kata, aku bagi tempoh sampai pukul 5 petang ni, korang kena keluar. Lepas tu dia lepaskan roket. Dan kita dapat tawaran bandar tersebut. Benda ni, momentum ni mesti diteruskan. Dan ada satu berita yang saya dapat daripada Hamas Online. Yang ni dia tak sebab, dia ni dunia tak tunjuk pun berita ni. Dia kata, Al-Qassam Brigades announced that 13 of the Israeli prisoners in Gaza have been killed through the Israeli random bombing of the North Governor and Gaza during the past 24 hours. Apa dia buat tuan-tuan? Hamas ni, tawanan-tawanan Israel ni, askar-askar dia tawan ni, dia letakkan dekat dalam Gaza, dalam keadaan tak tahu, dalam bangunan ni. Engkau bom, orang Gaza mati dengan orang kau sekali mati. So Hamas dah declare bahawa 13 orang yang daripada tawanan tu dah mati dah. Kau orang sendiri yang bom. Dia bom orang Gaza mati dengan rakyat-rakyat dia sekali mati. Ini apa yang Hamas buat lah. Dan saya sebut tadi, bila kita kata perang ni berpanjangan, maka dia perlukan resources yang banyak lah untuk kita bantu. Satu dari sudut kemanusiaan, dan untuk perjuangan ni tadi. Sebab tu satunya kita kena doa. Ini kita penting lah untuk doa pada saudara kita. Kerana doa silahul mu'min, doa adalah senjata orang mu'min. Doa ni memberi kekuatan kepada mereka. Dan yang keduanya dengan sumbangan kita lah. Dan kalau tuan-tuan tengok ucapan daripada komander Hamas, Abu Ubaidah, apa dia sebut tuan-tuan? Dalam ucapan ni kalau tuan-tuan teliti, dia sebut dua negara. Dia mengharap sokongan daripada Malaysia dan Indonesia. Dia tak sebut negara-negara lain tuan-tuan. Dia sebut dalam ucapan dia Malaysia dan Indonesia. Abu Ubaidah sebut. Kenapa? Saya tanya pimpinan Hamas, dia kata kerana sokongan daripada kita sebelum ni, daripada sebelum-sebelum ni, orang Malaysia, orang Indonesia tunjukkan sokongan kepada mereka, tak berbelah bagi, kita bagi sumbangan, kita buat macam-macam masjid, sekolah, pusat macam-macam dekat sana. Itu yang memberi kekuatan pada mereka, kerana dia tahu kat laut jauh sana ada saudara mereka yang support mereka dari jauh.
menyebabkan dia kata disebut bahawa dia mengharapkan sokongan daripada orang Malaysia dan Indonesia secara langsung ataupun tak langsung. Secara langsung dia offer orang Malaysia, siapa yang sanggup pergi berjihad kat sana, silakan pergi berjihad kat sana, dan kalau tak boleh buatlah apa yang kita mampu, bagi sumbangan ke, buat demonstrasi ke dan sebagainya. Buatlah, kita bagi tekanan supaya dunia tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kerana hari ini kalau tuan-tuan tengok, naratif dunia ini memang pro kepada Israel, seolah-olah yang jadi mangsanya orang Israel. Sedangkan dah 70 tahun, ratus ribu orang Palestin kena mati kena bom, dunia senyap, tak pernah pun kata orang Palestin kena zalim dengan Israel. Tapi bila baru berapa ratus orang Israel mati kena bom dengan Hamas, semua kata yang jadi mangsa adalah Israel laknatullah. Jadi kita, ya, saya hari ini MVM Muslim Volunteer Malaysia, saya selaku ketua pegawai operasi, dan kita duduk sebahagian daripada My Aqsa Defenders. Dan lepas ni pun saya pergi dekat MAPIM punya office ni, kita orang berkampung dekat office ni, duk buat live 24 hours update maklumat apa semua. Dan kita, saya dengan ini melancarkan sumbangan. Kalau tuan-tuan nak sumbang seperti mana yang dimaklumkan sebelum daripada ni, kita ada tabung kat sini, tuan-tuan boleh sumbang. Ataupun tuan-tuan boleh, kalau nak transfer online, tuan-tuan boleh tengok di social media Muslim Volunteer Malaysia. Kat situ ada nombor akaun, kita update apa semua. Ya, wallahualam, mudah-mudahan daripada sumbangan-sumbangan kita ni dapat sedikit sebanyak membantu saudara-saudara kita di sana. Kerana mereka ni menjalankan tugas bagi pihak kita, tuan-tuan. Masjid Al-Aqsa ni bukan milik orang Palestin, milik kita semua. Ni tanah suci ketiga kita, ni adalah bumi Isra Mi'raj, ni adalah bumi kiblat pertama kita. Sepatutnya kita kena tolong bebaskan sekali. Tapi disebabkan kita lemah, kita ni tak mampu, kita ni kerja banyak, kita ni penakut, tuan-tuan, dia tolong bebaskan bagi pihak kita. Jadinya dah tolong bagi pihak kita, maka kita sumbanglah apa yang kita mampu. Mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala tanya apa sumbangan kau dalam membebaskan Masjid Al-Aqsa, ada, ya Allah, aku bagi RM4.50 dalam sebagainya, aku bagi RM50 dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tu dapat adalah sedikit sumbangan kita dalam perjuangan membebaskan bumi Al-Aqsa ni tadi. Wallahu alam, saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.